gue jadi cowok lo. Kagak ada otot-ototnya sama sekali. Aduh Bebs, meleleh nih Nyai. Ada cowok keker banget, lagi olahraga lagi Beb. Aduh Nyai gak fokus nih kalau begini. Kalian gak apa-apa? Aku yang jatuh, dia yang jatuh. Wait, sebentar. Aduh, ini sepeda. Ke mana sepedanya? Ditolongin. Iya. I'm coming. Aduh, pada kotor semua. Kotor semua deh. Ini gara-gara lu nih. Tuh kan. Kok kamu gitu sih? Bukannya nolongin aku dulu, malah sepedanya duluan. Lu gara-garanya nih. Aku timpa. Bukannya lihat-lihat. Aduh, pada... aku buktiin dong. Tangan aku sakit. Nah ini sayang, ini ada artis Lemar, Sereno, Refran, jaga tubuh keker, berotot hingga kalistenik. Aduh aku tuh gak paham kalistenik tuh apaan sih? Kalistenik itu olahraga yang bisa dilakukan di mana saja, ya kan? Oh gitu. Bisa di taman seperti ini, bisa juga di rumah, dan juga apa namanya, ya kita hanya menggunakan beban tubuh kita. Beban tubuh ya? Iya. Aku tuh penasaran banget ya, itu tuh kayak gimana sih, kayak menggunakan beban otot yang ada di tubuh itu kayak gimana? Coba contohin aku dong. Tapi sebelum contohin, biasanya kan kalau orang-orang nge-gym, kalau cowok tuh pasti perutnya berotot kan? Coba dong aku mau lihat dulu tuh bentuk perutnya. Nih aku. Sik-sik gak? Sebentar aja ya. Nyai mau diajarin nggak? Boleh. Aku mau dong coba. Pegangnya di tengah. Sini. Oke. Fokus on bicep. Oke. Ya, siap. Nih kayaknya aku emang butuh nih punya pacar yang jago-jago nge-gym gini. Ayo coba. Pegang aku, pegang pinggangnya. Makanya yang benar megangnya nih gini tuh. Nawar lo. Ayo, 1, 2, 3. Oke, tarik. Ayo angkat. Ayo angkat. Gak bisa lo, aku tuh gak bisa kayak gitu. Gak apa-apa. Memang kalau mau berolahraga ya? Harus pakai baju olahraga juga sih. Iya benar juga sih kalau gitu. Oke, udah berapa lama olahraga kayak gini sayang? Cukup lama sih, sekitar 4 tahun kali ya. Oh 4 tahun, makanya jadi deh nih otot-otot tuh semua. Ini bener nih, jadinya otot tuh. Nah mulainya tuh dari push up juga bisa sih. Tapi ramping banget.